Ada sebahagian ulama berpandangan bahawa syarat dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang bermusafir di siang Ramadan atau luar bulan Ramadan sekalipun. Hendaklah asbab dia bermusafir itu harus. Yakni bukan bermusafir untuk tujuan yang haram. Justru kalau tuan-tuan perasan dalam media sosial baru-baru ni, ada yang membangkitkan sejauh mana boleh orang itu jamak dan kasar sewaktu musafir kerana nak pergi konsert. Sedangkan maklum bahawa konsert ni semua maksiat. Jadi mereka pertikaikan kenapa mereka tetap jamak dan kasar sedangkan tujuan mereka bermusafir itu maksiat, yang ini haram. Itu jamak kasar. Ambil lah maklum bahawa demikian juga kalau nak buka puasa di siang Ramadan sewaktu musafir untuk safar maksiat. Jadi ada yang kata tak boleh kerana tujuan dia haram, maka segala apa keringanan, kelonggaran itu tidak terpakai bagi mereka. Tetapi sebetulnya boleh. Tujuan bermusafir itu satu perkara, sedangkan keringanan dan kelonggaran yang diberikan bagi orang yang bermusafir ini umum. Asalkan dia bermusafir, maka dia layak mendapat keringanan-keringanan tersebut. Dan ini sebetulnya sebenarnya soal orang itu musafir atau mukim bukan pilihan dia. Saya ingat ini benda penting. Saya tengok ramai yang keliru. Musafir atau mukim bukan pilihan kita. Boleh faham tak tuan-tuan? Maksudnya kalau tuan-tuan pergi ke tanah suci misalnya, suka atau tidak tuan-tuan dalam keadaan bermusafir, tak kiralah tanah suci atau pergi ke mana pun, hatta kalau ke negara kafir mana, London, New York, Washington, suka atau tidak, kalau itu bukan tempat mukim kita, mukim lawan dia apa? Musafir lah. Mukim apa artinya? Hana, saya melihat bahawa istilah-istilah ni hampir sahaja orang menggunakan, tapi mereka seperti tak faham apa istilah yang mereka guna tu. Mukim maknanya itu tempat tinggal kita. Musafir maknanya sebaliknya lah, kita berada di bukan tempat tinggal kita. Itu maksud dia. Jadi kalau kita berada di tempat tinggal kita, kita mukim dan kita kena solat tamam, tak boleh kita nak sebarangan buka puasa dan sebagainya. Kalau kita bermusafir, maka ada keringanan jamak, qasar dan buka puasa kalau tiang Ramadan kerana kita musafir. Jadi ini kita kena jelas, sebab kita maklum jugalah ada sebab kenapa orang keliru kerana pandangan-pandangan mazhab lah yang menetapkan bahawa jamak kasar ni hanya untuk sekian hari, maksimum 3 hari, hari keempat tu dia dah kena tamam. Dan ini antara sebab yang menimbulkan kekeliruan lah. Sedangkan kita maklum bahawa penetapan-penetapan ni semua tidak ada dalam syariat. Tidak ada penetapan 3 hari, 4 hari, hari keempat kalau engkau berada di tempat itu, maka engkau sudah mukim. Penetapan hari-hari ni tidak ada dalam syarak. Demikian jarak. Kita maklum bahawa dalam mazhab ada tetapkan 87 km lah, kurang lebih 2 marhalah. Ini penetapan jarak masa, jarak perjalanan, ini semua tidak ada dalam syarak. Tapi itulah sedikit sebanyak telah menimbulkan kekeliruan. Sedangkan sebetulnya apa? Seperti yang kita telah sebutkan, kalau orang itu berada di tempat di mana dia tidak bermukim, maka dia bermusafir. Kalau dia berada di tempat dia bermukim, maka dia bukan musafir. Jadi kalau orang yang pergi ke tanah suci, dengan penjelasan yang telah diberi tadi, saya katakan orang yang pergi ke tanah suci misalnya, itu contoh paling mudah, gerangan apa engkau menganggap diri engkau bermukim? Sebab jawapan dia mudah je, buka pasport. Kalau engkau ada visa 30 hari kau kena keluar, maka engkau bukan mukim. Mukim maknanya kalau dalam istilah undang-undang immigrationnya, dikatakan orang yang ada permit, penduduk tetap, warga negara, itu mukim. Boleh faham? Jadi bagaimana engkau yang ada masa tertentu kau kena keluar, kau nak menganggap diri kau bermukim pula? Ini jelas disitukan kontradik dan keliru. Baik, saya kira itu sudah jelas, insyaAllah.